kelasnya Quiz WIBE. Seperti nama gamesnya, kita akan punya sebuah gambar di layar dan kita akan cari tahu itu gambar muka siapa. Oke, wajah siapakah yang ada di layar. Kayak saya akan membacakan itu. Ya, saya akan membacakan 3 clue yang berkaitan dengan pemilik wajah tersebut. Dan bagi siapa yang tahu, terlebih dahulu silakan memencet dan sebutkan siapa pemilik wajah tersebut. Di sini ada 9 angka dalam lingkaran bulat. Nih, ini gimana nih, Cak? Nah, disuruh nanti, atau gimana? Bukan, nanti akan terbuka satu persatu dan saya sebutkan clue-nya. Kalau dengan terbuka satu kotak Anda sudah tahu siapa pemilik wajah ini, langsung tekan tombol dan jawab. Berarti satu tuh, berarti satu, karena satu per satu. Kalau satu per dua berarti setengah. Nah, satu per dua per setengah. Kalau satu per tiga, sepertiga. Bagaimana kalau satu per satu Anda pulang? Bapak jadi ambekan. Bapak jadi bapak kesel. Oke, kita mulai dong. Game cari muka. Lu pertama, artis ini adalah seorang pria yang konon digandrungi kaum wanita. Bagaimana? Apakah Anda bisa? Oh, artis cilik ya? Ini lihat di lihat. Clue-nya hanya artis ini seorang pria yang konon digandrungi oleh kaum muda. Kaum wanita. Oh, kaum wanita. Undaknya doang itu, Pak. Tidak bisa menjawab. Anak kecil, Sandra Dewi silakan. Artis cilik ya? Tapi siapa tahu ini foto masa kecilnya nih. Emang iya dong, ini kan lagi kecil. Clue-nya baru itu saya tidak berhak menyebutkan yang lain. Oh, ya, gitu. Silakan. Anda tahu jawab, kalau tidak artis, tahu artis cowok. Artis ini seorang pria yang konon digandrungi oleh kaum wanita. Ariel. Peter Pan. Nah, itu Ariel bisa, Peter itu Pan. Itu masa kecilnya ya? Dia artis loh. Betul. Ya. Yang dibuka di sini. Pak, kenapa di sini? Betul. Pak. Kasih ya, Pak. Pak, di kuis-kuis lainnya, Pak. Di kuis-kuis lainnya itu malah gini dulu, Pak. Iya, itu gimana? Bapak kenapa yang disorot? Bisa benar gitu. Pak. Saya enggak, tapi buktinya saya tahu. Bapak benar, Bapak ini benar. Tapi mending ini tuh masih bijaksana loh. Ini tuh dia masih ada hubungan darah sama Arielnya. Tadinya kotak yang mau dibuka ini dulu loh. Nih. Tadinya itu dulu. Bapak kasih tahu begitu digandrung ibu-ibu langsung dia doang, kagak ada yang lain, Pak. Loh, sebentar, saya tanya. Ini pertanyaannya nama game siapa? Tebak wajah. Cari apa, cari apa? Cari muka. Ya cari mukanya kan banyak. Yang mana yang mukanya Ariel? Tapi benar jawaban Anda. Betul. Betul. Ariel dan Sandra Dewi. Ya. Bisa begitu. Jadi perhatikan clue-nya. Tumben loh, di acara games di sini ada yang benar loh. Iya. Jadi kita... Saya fair. Tapi tenang aja pemirsa, kalau misalkan Anda merasa tahu jawabannya, Anda teriak sekencang-kencangnya ke arah televisi Anda ya. Dan Anda akan capek ya. Iya. Kalau lama setipan ini. Yang kedua. Oke. Skor. Abdel dan Sandra Dewi 100, Bedu Akbar 0. Kedua, clue pertama adalah tokoh ini bukanya adalah apa, seorang komedian. Kita buka. Silakan. Iya. Silakan. Bedu Akbar, silakan. Ini timbul saya. Gua rasa nih. Kita jawab nih. Kita jawab nih. Mr. Big. Toto di sini warkop. Bentar. Yeah. Tapi kita udah terlanjur mencet nih. Gak apa-apa. Kita salah ya. Mister Bin. Gak, saya komeng ya. Komeng dah. Komeng. Siapa tahu ada di sini dia. Salah. Kalau berikutnya. Komedian ya. Kalau berikutnya. Oh, gak dilempar. Enggak, karena Anda juga gak yakin. Oke, iya. Ini gak dilempar. Karena akan ada second chance ya. Setelah kedua rebutan lagi. Jadi gak dilempar. Clue kedua. Ciri yang khas komedian ini sering membuat penonton tertawa. Ya semua pasti. Iya. Semua apa? Ya kan? Sudah terbuka dua kata. Tuh. Orang tahu, Pak. Orang tahu. Siapa lagi kalau bukan Mr. Bean? Iya.
Mr. Bean ya. Salah. Dilempar dong, dilempar. Lempar. Nggak. Tapi clue ketiga. Clue ketiga masih ada. Ya, apa? Clue ketiga rebutan lagi. Nah, ini clue terakhir. Dalam penampilannya, komedian ini tidak banyak bicara. Tuh, hah? Pencet nih. Tidak banyak bicara. Jangan dulu. Apa dong? Jangan kan tadi Bean. Ada menyebut, jangan... tadi ada grup yang menyebut Mr. Bean. Mr. Bean. Siapa tahu jawabannya adalah nama sebenarnya. Nama asli. Ya, sudah tadi. Oh kan jawaban yang kita pakai pertama, Mr. Bean. Iya. Sudah saya nyatakan salah. Saudara Dewi silahkan Rowan deh. Rowan Atkinson, bagaimana Cak? Ada clue lagi enggak? Ada clue lagi enggak? Sudah clue terakhir. Ini adalah karena saya mau jawab dari Taplin, karena enggak ngomong nih. Oh, ini dari Taplin. Ya sudah, kalau Anda yakin itu silakan jawab itu. Setuju. Setuju. Charlie Taplin. Ya. Oke, baik. Luar biasa. Salah. Siapa? Kita akan buka sudah 3 clue. Ya. Di komedian ciri khasnya membuat penonton tertawa dan dalam penampilannya tidak banyak bicara. Dia adalah Haji Oke, tapi ini sudah sangat jelas sekali. Saya tidak melihat ada yang salah di sini. Ya. Tetap Mr. Bean ngapain ditaruh di situ? Terserah dia dong. Pertanyaannya jangan ditanyain sama kita, tanya sama ininya ya. Sama Haji Bolotnya dong. Jadi saya hanya membacakan clue yang membuka ini adalah dari satelit. Wow. Oke, lanjutnya. Lanjut. Keren, keren. Kalau begitu nggak motivator jadinya. Kalau benar. Oke. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya, Cak. Kalau kayak gitu bukan motivator, motif pembunuhan. Pertanyaan selanjutnya. Yang ketiga, perhatikan benar-benar clue-nya. Skor masih 100 dan 0. Ini juga seorang komedian. Inisialnya adalah A. Kita buka satu. Hah? Iya dong. Orang sangat tahu ntar. Ntar tentu jangan langsung percaya loh. Jangan langsung percaya ini. Belajar dari belum tentu saya nih. Tiga. Saya Pak. Maksudnya saya itu gimana? Iya saya sendiri maksudnya. Ya, namanya siapa? Akbar. A. Akbar. Akbar Mudori. Salah. Tuh. Ini berikutnya. Jelas-jelas saya Pak. Dia adalah seorang komedian yang terkadang emosi. Ya kan saya. Emosi. Kita buka berikutnya. Gak ada lain Pak. Akbar Pak. Iya. Sudah salah ngotot ya. Jelas-jelas itu mukanya Pak. Bukan siapa lagi. Coba bandingin nih. Kan saya Pak. Jangan langsung percaya. Enggak lihat nih ada poster apa no di sono no dan lihat. Ketiga clue. Clue ketiga. Ya. Clue ketiga. Nah iya ketiga ini clue-nya. Iya. Lawakannya kadang lucu, kadang biasa. Udah jelas saya nggak ada lain Pak. Itu. Wajah banyak yang sama kalau yang ini tadi benar. Bar Abdul dan Chandra Dewi ingin merebut, silakan. Di kesempatan terakhir. Siapa? Ahmad Dhani. Bodoh. Iya. Karena ini makan juga loh. Iya. Kenapa kali? Anda jangan keburu tertawa. Iya. Yeah. Walaupun jawabannya salah. Ya. Oke, berarti semuanya jawabannya salah. Jawabannya yang siapa, benar Cak? Artis ini adalah siapa ya? Adul. Ya. Adul. Kecil banget. Adul. Pak, gini aja gimana, Pak? Terus, mohon maaf ya Pak, mohon maaf sekali ya. Nih. Terus Bapak buat apa kasih fotonya kalau nggak ditunjukin sedikit apanya kek? Buat Amba, apa Anda tanya ke saya yang buka kan bukan saya? Pak, satelit. Udah paling pojok satelit. Kecil. Yang buka satelit. Udah paling pojok kecil, palanya setengah lagi Pak. Ini emang kuis bukan untuk cari pemenangan, ini mengajarkan kita kesabaran. Saya mau tanya sama teman-teman sekalian, Adul itu inisialnya apa sih? Bener kan? Saya gak melihat ada yang salah. Tapi kan bagian tubuhnya tidak ada yang ditunjukkan sama sekali mulai awal sampai akhir. Nah. Kalau kita mau ya fair gitu. Ya tanya ke Adul kenapa dia gak mau nongol. Tanya pesan. Udah gini bapak, aja deh. Oke. Harusnya Bapak nanya sama diri Bapak sendiri. Udah tahu yang jadi soal itu Adul. Ngapain nah, Bapak tampil lebih depan daripada Adul yang jadi soalnya. Saya gak ngeliat apa itu. Oke. Udah kita gak usah. Foto saya keempat. Saya gak ngeliat. Ayo silakan. Ya. Foto ini. Ya. Ya. Perhatikan baik. Foto ini adalah foto artis cilik. Ya. Langsung jelas itu. Bohong. Ya, siapa? Cikita Medi. Salah. Ya, pasti ya. Itu. Selanjutnya, nomor 2. Tasya Kamila.
Belum rebutan ini. Oh iya. Salah. Clue kedua. Lagunya yang pernah booming bercerita tentang keceriaan bermain dan berkumpul dengan anak-anak. Bermain. Iya. Lu ngeliat tuh. Serina. Foto artis cilik kemudian. Serina. Munaf. Itu kan lihat. Serina. Ya. Salah. Clue ketiga terakhir. Sampai sekarang artis ini masih tetap eksis. Kita lihat. Ya, siapa? Joshua Suherman. Salah. Kita beri kesempatan Abdel dan Sandra Dewi. Agnes Monica. Ya, salah. Berarti semuanya kita salah jawabannya adalah yang benar. Salah, sudah kesempatan habis. Apa terus? Tina Tun. Yang benar adalah Vina Panduwinata. Bapak kan nanyanya artis cilik. Lah, foto ini adalah foto artis cilik. Vina Panduwinata artis atau bukan? Artis. Ini fotonya masih kurang cilik segini. Kecil lagi gak kelihatan. Ini foto artis cilik, kecil. Ya, Pak, tapi masa yang kasih foto KTP buat kuis, Pak? Wah, tapi pertanyaannya, ini cilik atau gede? Cilik. Nah, tidak ada yang menjebak. Apa yang salah? Matamu udah buta. Nama ini buta hati kamu. Iya. Berikutnya. Oke, soal selanjutnya ya. Ih, gila. Soal kelima. Udah enggak dilihat. Nih, perhatikan baik-baik. Tokoh ini terkenal sangat dermawan dan peduli dengan lingkungan. Silakan. Tokoh ini Nugi. Salah. Clue kedua. Clue kedua. Jasa-jasa tokoh ini sangat dirasakan oleh masyarakat. Nugi. Salah. Ya biar ketiga langsung dah. Iya. Biar cepat dia mah. Dia adalah pejabat yang paling dekat dengan rakyat. Bukan Nugi. Siapa? Pejabat dengan rakyat, menyebutkan. Peduli lingkungan. Oh, Ridwan Kamil. Ya, salah. Yang benar adalah jawabannya apa? Siapa? Ini adalah Pak Mahmud. RT 5 RW 7 Kelurahan Tugu Cimanggis Depok. Pak. Ini Pak Mahmud itu siapa? Saya enggak kenal, Pak. Saya enggak kenal. RT di RT Pak Mahmud itu orang RT 5 RW 7 Kelurahan Tugu Cimanggis Depok. Ya. Ini di lingkungannya terkenal dermawan dan peduli pada lingkungan. Kita, tapi kan kita orang RT 6, Pak. Kita RT 5, kita mana kenal. Harusnya tahu lah. Kita beda RW, RT. Harusnya tahu kalau cuma beda RW. Saya yang beda kota aja tahu. Katanya ini buat Indonesia tadi. Jabat, Bapak sebut jabat. Ya, memang ini, ketua ini. RT itu bukan jabatan. Jabatan. Ya sudah, jangan dibantah. Tadi kata Bapak kan untuk seluruh Indonesia. Iya. Saya mau tanya, ini mana tadi? Itu. RT 5 RW 7 Kelurahan Tugu Cimanggis Depok itu negaranya mana ya? Saya lihat enggak ada yang salah. Saya enggak ada yang salah. Ini ada yang salah. Saya cuma nanya itu negaranya di mana Cimanggis Indonesia. Depok? Indonesia. Indonesia. Skor masih 100-0. Oke. Okay. Yang terakhir, clue pertama. Dia adalah seorang artis sekaligus host sebuah acara. Kita buka satu kotak. Ya. Apaan lagi punggungnya doang? Astagfirullahaladzim. Oke, silakan rebutan dijawab. Belum, jangan jawab dulu terus. Tidak ada, menyerah? Nyerah. Clue kedua. Wajahnya cukup ganteng, tapi dia juga cukup kocak. Gak mungkin cah lontong kan? Pada belakangnya. Artis ini selain host, dia juga bisa bernyanyi. Nah. Masih pundaknya doang. Tiga. Gak bisa dibuka. Dua gitu nomornya. Satu, silakan. Kesempatan terakhir, diberi kesempatan menjawab masing-masing grup. Oke, berikutnya. Udah. Sudah ketiga. Aduh. Dia seorang artis dan juga host. Wajahnya Andre. Ya cukup ganteng dan gayanya juga cukup kocak. Iya. Andre. Dan dia juga bisa bernyanyi. Andre Taulani. Iya, betul. Iya. Andre Taulani. Pak, tahu dari mana? Tahu dari mana? Papa, Pak. Betul aja.
Saya juga gak percaya kalau itu Andri gimana cara ngertiinnya, Pak. Pak, mohon maaf ya, Pak ya. Tadi oke lah Bapak ngerjain kita, terserah. Tapi memang ada buktinya kecil. Ada di sini memang ada buktinya. Nah, ini buktinya apa kalau ini Andre Taulan nih, Pak? Mohon maaf loh, ini Pak. Ini lebih ke Eros. Eros bukan host acara. Iya. Enggak, lagian tadi pakai ditanya tahu dari mana? Tahu dari Lani. Iya. Tahu Lani. Saya enggak melihat dari Elsa. Iya. Coba baru belakang kali Andre baru. Pak siapa? Ya. Nah, ini buktinya. Ini dia balik badan. Mohon maaf. Ini kan dia nempel tembok nih. Tadi orang motonya dari mana? Dari belakang. Kan ada tembok. Kan disuruh ngebalik. Enggak. Kalau gak dibalikin gosong. Kan motonya dari belakang. Dia gimana motonya? Ini orang yang tadi kok sumpah. Yaudah, Cak, dua-duanya mereka semua kan bisa menjawab. Kenapa 100-100 kita kasih hadiah. Gak usah. Anda semua boleh pulang. Ya bisa jawab boleh pulang. Semua juga boleh pulang. Enggak, di sekolah itu kan kalau bisa jawab boleh pulang. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu nih konklusinya dari apa yang sudah kita dengarkan selama 1 jam tadi. Baik. Nah. Tadi saya sudah berbicara panjang walaupun gak terlalu lebar ya. Tentang cari muka. Nah. Konklusinya adalah, terutama bagi Anda yang suka mencari muka, bertemanlah dengan orang yang bermuka dua. Jadi ketika Anda bingung mencari muka, Anda bisa pinjam satu dari dia. Itu. Tapi ingat, bagi Anda yang suka mencari muka, jangan sering-sering mencari muka, karena Anda bisa mendapatkan murka. Oh, ya, ya, ya. Baik, terima kasih banyak untuk ini buat bintang tamu kita, Sandra Dewi. Semoga lancar nanti pernikahannya bulan November. Amin. Terima kasih banyak buat Sabil juga, buat Kabudu, buat Pak Akbar, dan sekalian terima kasih juga. Kita akan ketemu lagi tentunya minggu depan ya. Dan kita akan kembali setiap Sabtu minggu tentu di WIB Waktu Indonesia. Bye.